Halo Sobat Ngopi, kumaha Damang. Mohon maaf kalau Mimin agak jarang upload videonya, dikarenakan tugas negara yang gak bisa Mimin tinggal agar dapur tetap ngebul. Soklah siapkan kopi plus udutna karena cerita Wiro akan segera kita lanjutkan. Sesaat kemudian terjadilah pertempuran yang hebat. Jika dalam pertarungan sebelumnya terlihat seimbang, itu karena Wiro masih sedikit berbelas kasihan. Tapi melihat kebiadaban kali ini, Wiro tidak sungkan-sungkan lagi dalam melepaskan kekuatannya. Meskipun dirinya digempur habis-habisan oleh gempar bumi dengan keris di tangannya, namun semua serangan ini menjadi tidak berarti jika Wiro sudah mengeluarkan mode seriusnya. Dalam beberapa kejapan mata saja, gempar bumi sudah menjadi bulan-bulanan Wiro Sableng. Dalam satu serangan cepat, Wiro menangkap tangan kiri gempar bumi dan dengan kejam menariknya sampai putus. Ditambah lagi satu hantaman yang sangat keras hingga mematahkan beberapa tulang rusuknya. Tidak sampai di situ, Wiro melesatkan jari telunjuknya dan tanpa ampun menghancurkan mata kiri orang ini. Raungan kesakitan yang menyedihkan terdengar dari tembolok gempar bumi. Tubuh itu langsung terseok-seok dan jatuh di tanah. Tapi pada saat ia tersungkur, tubuhnya tepat mengenai tubuh Mayang yang tergeletak kaku di tanah karena totokan. Satu pikiran jahat melintas di kepala gempar bumi. Sambil tertawa mengejek, gempar bumi hantamkan keris di tangannya ke dada gadis itu. Wiro menggembor marah, dan saat itu juga satu sinar putih disertai hawa panas luar biasa melabrak tubuh gempar bumi. Tubuhnya seketika terpental sampai beberapa tombak dengan sebagian tubuh yang hangus. Tak puas sampai di situ, segera diburunya tubuh itu dan dengan ganas rambutnya dijambak dan dipuntirnya kepala itu sampai putus. Tamatlah riwayat manusia bejat yang telah menodai kesucian gadis malang ini. Wiro segera menghampiri tubuh Mayang yang lemah dan dipeluknya tubuh itu. Ia tidak memperdulikan tubuh yang bersimbah darah itu bahkan menodai pakaiannya. Mayang membuka sedikit matanya dan melihat seorang pemuda yang sangat spesial di hatinya. Bibirnya mengulas senyum, dan senyum ini adalah senyuman terindah yang bisa ia berikan kepada Wiro, sebelum akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya. Entah sudah berapa lama Wiro terpaku memeluk tubuh tanpa nyawa itu, ia tersadar ketika fajar telah menyingsing. Diangkatnya tubuh dingin itu dan dibawanya ke dalam pondok, di pondok tersebut Wiro melihat satu mayat perempuan tua yang tidak ia kenali. Namun melihat dari ciri-cirinya, sepertinya perempuan tua ini orang berilmu tinggi dari kalangan putih. Selain itu juga ada sosok berpakaian hitam yang tengah merintih kesakitan, orang ini adalah Sati yang telah mencongkel keluar satu biji matanya. Karena kasihan melihat orang ini, maka Wiro membantu orang ini terbebas dari rasa sakit yang dideritanya. Hanya dengan satu tendangan keras, maka tubuh ini terlempar jauh dengan dada hancur dan saat itu juga jiwanya melayang. Sesaat setelah fajar menyingsing, kini tampaklah dua buah kuburan baru yang saling berdampingan di tempat sunyi itu. Pada siang hari yang terik itu, mata Wiro Sableng menatap tajam ke arah sebuah bukit berwarna putih. Di sebelah timur tampak sebuah bangunan besar berbentuk seperti tanduk kerbau yang juga berwarna putih. Namun ia merasakan sedikit keanehan di dalamnya, karena ia tidak melihat adanya penjaga sana. Tempat itu dikelilingi pagar yang tinggi sekitar 20 tombak, sedangkan di setiap bagian atas pagar itu menancap satu buah tengkorak kepala manusia. Tanpa pikir panjang, Wiro segera berkelebat dan masuk dengan cara melompati pagar tersebut. Tapi baru saja kakinya menyentuh tanah, auman dahsyat segera terdengar tempat itu. Dari arah pintu dan jendela tiba-tiba berlompatan puluhan harimau besar. Mata mereka menyorot tajam dengan memperlihatkan taring tajam yang siap untuk menerkam. Melihat hal ini Wiro menjadi bergidik. Segera tangan kanannya meraih senjata kapak yang terselip di pinggangnya, sementara tangan kiri dialiri ajian pukulan sinar matahari. Sesaat kemudian puluhan harimau ini melompat dan berlomba-lomba untuk menerkam mangsanya. Wiro melesatkan pukulan sinar matahari ke berbagai arah, sementara kapak naga geni tak henti-henti berkiblat mencari sasaran. Dalam beberapa kedipan mata saja, belasan harimau besar mati terpanggang akibat pukulan sinar matahari. Sedangkan yang lainnya menggelepar terkena sabetan kapak sakti. Kematian dari puluhan ekor harimau ini seketika membuat mereka berhenti menyerang. Dan seperti ada yang memerintahkan mereka semua, begitu banyak dari teman mereka yang mati, semua harimau ini kembali melompat ke pintu dan masuk ke dalam gedung. Dan seketika itu pintu tersebut kembali menutup seperti digerakkan oleh suatu alat rahasia. Wiro menyadari banyak sekali jebakan dan keanehan di tempat itu. Maka dari itu dengan penuh kewaspadaan Wiro masuk dan menyelidiki bagian dalam gedung tersebut. Setelah beberapa saat di dalam gedung, ia tidak melihat satu ekor harimau pun di sana. Tiba-tiba ia merasakan tempat itu bergetar dan semakin lama semakin hebat. Selain itu Wiro merasakan tanah yang dipijaknya perlahan-lahan mulai masuk ke dalam tanah seperti ada kekuatan penghisap.
Cepat-cepat ia melompat ke atas atap bangunan lalu melesat ke arah pagar yang tinggi. Dari sinilah Wiro menyaksikan bagaimana bangunan besar tersebut tergusur masuk dan amblas ke dalam tanah. Meskipun melihat dengan mata kepalanya sendiri, namun kejadian ini masih membuatnya sulit untuk mempercayainya. Di tengah kebingungannya ini, dari sebuah pintu keluar dua orang gadis cantik berpakaian kuning. Pintu ini sebelumnya tidak ada dan muncul setelah bangunan itu lenyap ke dalam tanah. Mereka mendongak ke atas di mana Wiro lagi nongkrong sambil ngopi. Mereka pun berkata bahwa mereka adalah pesuruh dari Datuk Sipatoka. Mereka meminta Wiro agar turun dari sana dan mengikuti mereka untuk masuk ke dalam. Wiro merasa bila ini adalah sebuah jebakan maka ia pun menolaknya. Salah seorang dari gadis ini berkata, ternyata si pemuda hanyalah seorang pengecut yang tak berani menerima tantangan. Panas hati dikatakan pengecut, maka tanpa pikir panjang lagi Wiro segera melayang turun dan mengikuti kedua gadis ini untuk masuk. Pintu itu ternyata sebuah lorong panjang yang cukup gelap. Hampir di setiap bagian dindingnya dihiasi dengan tulang dan tengkorak manusia. Meskipun hatinya merasa tidak enak, tapi sudah terlambat untuk kembali. Sekitar sepeminuman teh mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di ujung lorong tersebut. Begitu keluar lorong, Wiro melihat satu bangunan yang cukup indah dan memiliki halaman yang luas. Di bagian depan bangunan putih yang atapnya berbentuk seperti tanduk kerbau ini, terdapat tulisan besar berbunyi Istana Sipatoka. Gadis ini berkata agar Wiro segera masuk ke istana tersebut, karena Datuk Sipatoka sudah menunggunya di dalam. Dengan menguatkan tekad dan menabahkan hatinya, tanpa ragu-ragu lagi Wiro segera masuk ke dalam bangunan tersebut. Begitu sampai di dalam, Wiro melihat sebuah ruangan yang sangat luas. Ada sekitar 20 orang berpakaian hitam terlihat duduk di kursi yang terbuat dari tulang. Namun di antara orang-orang ini, ada satu orang yang terlihat berbeda. Orang ini bertubuh cebol dengan kepala besar dan kuping yang lebar, rambutnya panjang sebahu dengan kumis tebal melintang dan janggut macam janggut kambing. Matanya berwarna merah dan sorot matanya yang tajam jelas mengandung kekejaman luar biasa. Wiro berpikir apakah orang ini yang disebut Datuk Sipatoka. Jika benar, maka apa yang ia bayangkan ternyata meleset. Ia berpikir Datuk Sipatoka adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan otot yang kekar. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya, selain pakaian orang ini terbuat dari kulit harimau berbelang hitam, hampir di setiap bagian baju di tubuhnya, bergelantungan puluhan keris emas berhulu gading yang panjangnya sekitar 3/4 jengkal. Selain itu Wiro memperhatikan tangan orang ini yang berwarna hitam legam, hal ini menandakan jika orang ini memiliki ilmu pukulan yang hebat dan sangat beracun. Untuk beberapa lamanya suasana terasa sepi, hingga Wiro mulai membuka mulutnya. Ia pun bertanya apakah saat ini ia sedang berhadapan dengan Datuk Sipatoka dari Tambun Tulang. Manusia cebol ini memandang tajam dan seketika tertawa gelak-gelak. Suara tawanya demikian dahsyat hingga menggetarkan sekujur tubuh Wiro bahkan aliran darahnya terasa tersendat. Wiro segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk menolak getaran tersebut. Setelah puas tertawa manusia cebol ini mulai berbicara, tapi caranya berbicara ini seperti orang yang sedang berpantun. 85 harimau pengawal istana Sipatoka telah musnah. Halaman luar banjir darah. Entah apa pangkal sebabnya, hingga tamu tak dikenal berbuat demikian rupa. Wiro kerenyitkan kening mendengar ucapan-ucapan berpantun ini. Setelah merenung sejenak maka dia pun menjawab dengan ucapan berpantun pula. Kuda mana tuan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana tuan senangi. Janda yang putih yang doyan ngangkang. Semua orang kelihatan saling berpandangan, sedang Datuk Sipatoka sendiri naikkan sepasang alis matanya. Dan saat itu Wiro berkata pula, 85 harimau mati percuma. Pemiliknya bertanya berpura-pura, kenapa tamu tak dikenal berbuat begitu rupa, padahal dia yang memulai silang sengketa. Datuk Sipatoka lalu menjawab silang sengketa apa? Berhadapan pun baru hari ini. Wiro tertawa mengekeh kemudian dengan nada serius ia berkata, bahwa kedatangannya ke tempat itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Pulau Madura. Datuk Sipatoka sudah membunuh seseorang bernama Kiai Bangkalan dan mencuri kitab miliknya. Paras Datuk Sipatoka sedikit berubah, namun ia tutupi dengan tertawa terbahak-bahak. Ia berkata bahwa ini semua hanya omong kosong belaka jika tidak ada bukti. Wiro kemudian mengeluarkan robekan kulit harimau yang ia temukan sebelumnya dan melemparkannya ke hadapan Datuk Sipatoka. Ia berkata jika itu adalah robekan dari pakaian Datuk Sipatoka yang ditemukannya saat itu. Wajah Datuk Sipatoka seketika membesi, ia bertanya sebenarnya siapakah pemuda ini. Wiro menunjuk seseorang dan berkata bahwa ia telah memberi tanda pengenal di jidat orang itu. Setelah berkata demikian Wiro melemparkan sesuatu yang dibuntal dengan kain. Salah seorang anak buah sang datuk diperintahkan untuk membukanya, ketika orang ini membuka buntalan kain tersebut semua mata menjadi melotot. Di dalam buntalan kain itu isinya ternyata kepala gempar bumi.
Sontak kegaduhan pun terjadi. Datuk Sipatoka yang sudah tidak bisa menahan diri, segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu si pemuda. Seketika itu 20 orang segera menyerbu. Wiro yang sudah bersiap-siap dengan kapak naga geni di tangan kanan, sementara tangan kiri dengan ajian sinar matahari. Tetapi mereka yang hendak menyerbu tiba-tiba berpelantingan tanpa tahu sebabnya. Datuk Sipatoka tiba-tiba berteriak ke atas loteng dan memerintahkan orang yang bersembunyi untuk turun. Terdengar gelak tawa dari loteng tersebut, Wiro samar-samar dapat mengenali suara tawa itu. Kembali terdengar suara dari orang yang bersembunyi, orang ini berkata jika dirinya akan turun tapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah Datuk Sipatoka harus bertarung dengan pemuda gondrong di hadapannya. Jika ia kalah maka Datuk Sipatoka harus memerintahkan semua anggotanya untuk menghancurkan tempat tersebut dan kembali ke jalan yang benar, setelah itu ia sendiri harus bunuh diri. Namun jika pemuda gondrong itu kalah, maka ia boleh membunuhnya bersama dengan dirinya. Dan selain itu, kitab 1000 pengobatan yang sekarang berada di tangannya akan tetap menjadi milik Datuk Sipatoka. Mendengar kata-kata yang terakhir Datuk Sipatoka kaget bukan main. Ia menyimpan kitab tersebut di tempat rahasia di dalam kamarnya. Jika orang ini mampu mengambil benda itu seenak jidatnya sendiri, hal ini membuktikan jika orang ini adalah seorang yang sangat hebat. Setelah memikirkan hal ini, ia pun menyetujuinya. Tak berselang lama muncul seseorang berpakaian selempang kain putih dari atas loteng. Semua mata yang melihat menjadi terkejut karena mengenali sosok ini yang ternyata adalah Tua Gila. Wiro segera memberi hormat kepada orang tua itu. Tua Gila memerintahkan Wiro untuk menghadapi manusia cebol di hadapannya, jika nasibnya bagus maka Wiro akan selamat. Namun jika nasibnya buruk, maka ia akan mati begitu juga dengan dirinya. Tua Gila kemudian berbisik dan memberikan beberapa instruksi kepada Wiro bagaimana cara menghadapi Datuk Sipatoka. Akhirnya pertempuran hidup dan mati di antara keduanya pun dimulai. Datuk Sipatoka menyerang dengan menggunakan keris hitam bercabang 3 seperti Trisula. Sementara Wiro telah bersiap dengan kapak naga geni di tangan kanan, sementara pukulan sinar matahari di tangan kiri. Datuk Sipatoka berkelebat dengan sangat cepat, keris di tangannya seperti menghilang dan dalam sekejap tiba-tiba sudah berada di atas kepala Wiro Sableng. Wiro terkejut segera melompat ke samping. Meski tangan kirinya mempunyai kesempatan untuk menjotos tubuh lawan, tapi karena ingat akan ucapan Tua Gila tadi, maka hal itu tidak dilakukannya. Hampir keris bercabang 3 itu lewat di sampingnya, tiba-tiba dengan cepat Datuk Sipatoka menusuk ke perut, sedang tangan kiri lepaskan satu pukulan yang hebat. Wiro geser kaki kanan sambil miringkan badan. Kapak naga geni dibabatkan ke bawah. Meski senjatanya adalah senjata mustika sakti, namun melihat kapak lawan yang agaknya bukan sembarang senjata pula, maka Datuk Sipatoka tak berani ambil keputusan untuk adu senjata. Segera ia tarik pulang tangan kanannya, lalu lipat gandakan pukulan tangan kirinya hingga angin pukulan yang keluar laksana topan prahara. Di lain pihak Wiro pun sudah menangkis dengan pukulan kunyuk melempar buah dengan seluruh bagian tenaga dalamnya. Terdengar suara seperti letusan sewaktu kedua pukulan itu saling beradu. Wiro Sableng terhuyung-huyung sampai 7 langkah. Sedangkan Datuk Sipatoka sendiri jika tidak lekas-lekas pergunakan ilmu meringankan tubuhnya, mungkin akan terhanyak jatuh duduk di lantai tulang. Terkejutlah manusia cebol ini. Tidak disangkanya tenaga dalam lawan begitu hebat, bahkan lebih tinggi dari tenaga dalamnya sendiri. Diam-diam dia mulai menyaksikan apakah akan sanggup mengalahkan pemuda itu. Jurus kedua dibuka kembali oleh Datuk Sipatoka dengan serangan yang lebih ganas dari sebelumnya. Dia meraung macam harimau ketika serangannya yang sekali ini pun berhasil dielakkan lawan. Jurus ketiga, Datuk Sipatoka keluarkan ilmu silat yang paling diandalkannya yaitu ilmu silat harimau. Wiro telah pernah menghadapi ilmu silat harimau yang dimainkan gempar bumi. Waktu itu kalau dia tidak mengeluarkan ilmu silat yang diajarkan Tua Gila pastilah dia akan celaka. Dan kini Datuk Sipatoka sendiri yang memainkan ilmu silat harimau. Sudah pasti 5 kali lebih hebat dari yang dimainkan gempar bumi. Dan dari mulut Wiro Sableng keluar suara suitan keras yang disusul dengan siulan tinggi tak menentu luar biasa. Wiro mulai keluarkan jurus-jurus pertahanan dari ilmu silat orang gila. Dalam tempo yang singkat 15 jurus sudah berlalu. Datuk Sipatoka merutuk dalam hati dan perhebat serangannya. Tiba-tiba mengiyang suara halus laksana suara nyamuk di telinga Wiro Sableng. Goblok, mengapa cuma bertahan? Apa tidak mampu menyerang? Itulah dampratan yang dilontarkan Tua Gila yang duduk di sudut ruangan. Wiro menyadari meskipun dia bisa bertahan, tapi kalau tak membalas serangan lawan lama-lama dirinya bisa dicelakai juga. Dia pegang hulu kapak naga geni di tangan kanan lebih erat. Lalu memasuki jurus ke-16, untuk pertama kalinya dia menyerang dengan mempergunakan jurus kepala naga menyusup awan. Kapak naga geni berdengung laksana suara ribuan tawon disertai sinar putih berkiblat. Kepala kapak menderu ke bawah lalu laksana seekor naga yang memunculkan kepalanya dari dalam lautan, senjata itu melesat ke arah batang leher Datuk Sipatoka.
Sang Datuk sengaja tidak berkelit. Keris cabang 3 ditusukkannya ke arah bawah ketiak lawan, karena dia berkeyakinan bahwa tusukan senjatanya akan lebih cepat menemui sasarannya daripada senjata lawan. Wiro tidaklah bodoh. Dia sudah memperhitungkan kerugian posisinya bila dia meneruskan serangannya. Karenanya dengan cepat Wiro geser kedua kaki dan berkelit. Begitu berkelit segera dia susul dengan jurus serangan baru yang dinamakan Kincir Padi Memutar. Kapak naga geni mengaung dahsyat dan berkiblat dalam bentuk putaran yang sangat kecil. Datuk Sipatoka berseru keras dan tundukkan kepala untuk menghindarkan diri dari sambaran senjata lawan. Tapi sedetik kemudian mata kapak telah menyambar ke bahu kirinya. Sang Datuk melompat ke kanan dan dia memaki keras, sewaktu sesaat kemudian senjata lawan telah memapas ke pinggul terus ke arah kedua kakinya. Satu-satunya jalan untuk mengelakkan serangan yang berputar itu, ialah dengan melompat keluar dari kalangan pertempuran. Meskipun ini akan memberi kesan bahwa dia mulai kewalahan menghadapi si pemuda, tapi Datuk Sipatoka terpaksa melompat keluar dari kalangan pertempuran. Bila dia sudah lepas dari serangan yang berputar itu dia akan segera balas menyerang. Tapi kejutnya bukan alang kepalang. Karena ketika baru saja dia keluar dari kalangan pertempuran, tahu-tahu senjata lawan memburu dalam jarak yang sangat dekat dan sangat cepat. Mengelak pasti kasib, tiada jalan lain daripada menangkis. Segera Datuk Sipatoka palangkan keris mustikanya. Datuk Sipatoka tersurut 3 langkah. Salah satu cabang kerisnya patah dan mental. Tangannya tergetar hebat. Wiro sendiri merasakan tangan kanannya yang memegang gagang kapak naga geni menjadi sakit. Tapi dia tidak peduli, malah dengan mempergunakan 3/4 tenaga dalamnya dia lepaskan pukulan sinar matahari. Beberapa orang anak buah Datuk Sipatoka menyingkir seketika, waktu melihat selarik sinar putih yang luar biasa panasnya menderu di depan mereka. Meski dalam keadaan kepepet, Datuk Sipatoka tidak kehilangan akal. Serta-merta dia jatuhkan diri sama rata dengan lantai, dan berbarengan dengan itu tangan kirinya cabut 10 keris emas yang bergantungan di pakaiannya lalu dilemparkannya. Pukulan sinar matahari menyambar ke atas tubuh Datuk Sipatoka. Keris emas melesat di bawah sinar pukulan yang dilepaskan Wiro lalu menyambar dengan ganas ke arah 10 bagian tubuh pendekar ini. Wiro sableng kiblatkan kapak naga geni dalam jurus tameng sakti menerpa hujan. Suara itu terdengar berturut-turut sampai 10 kali. Dan ke-10 senjata mustika yang dilemparkan Datuk Sipatoka mental patah tersambar kapak naga geni. Di saat yang hampir bersamaan pukulan sinar matahari yang tak berhasil menerpa tubuh Datuk Sipatoka, terus melanda dinding istana Sipatoka. Dinding yang terbuat dari tulang yang kokoh itu hancur berkeping-keping. Atap istana turun ke bawah hampir runtuh. Datuk Sipatoka merutuk seraya melompat bangun. Seluruh ilmu simpanannya telah dikeluarkannya. Mereka telah bertempur hampir 60 jurus dan ternyata dia tak sanggup menumbangkan lawannya, malah nyawanya hampir saja dilalap mentah-mentah. Datuk Sipatoka mendesis bahwa sudah waktunya ia mengakhiri manusia ini. Kerisnya dimasukkan kembali ke balik pinggang. Kedua tangannya yang hitam digosok-gosokkan satu sama lain. Sedetik kemudian asap hitam mengepul dari kedua tangan itu. Asap hitam yang berbau busuknya bangkai manusia. Wiro tutup indera penciumannya, mengikuti arahan dari tua gila. Kapak naga geni dimasukkan kembali ke dalam pakaiannya. Pukulan sinar matahari disiapkan di tangan kiri sedang telapak tangan kanan sudah terisi aji pukulan dewa topan menggusur gunung. Kepulan asap hitam yang busuk luar biasa itu semakin banyak memenuhi ruangan. Anak-anak buah Datuk Sipatoka yang ada di tempat itu sudah sejak tadi menyingkir, karena mereka maklum akan kedahsyatan pukulan hawa neraka yang hendak dilepaskan pemimpin mereka. Walaupun lawan tak sampai mati oleh pukulan itu, tapi tubuhnya akan berbau busuk seumur hidupnya. Orang muda, sekalipun kau punya 1000 macam ilmu kesaktian, jangan harap kali ini kau bisa larikan diri dari liang neraka. Wiro berdiri dengan siap siaga. Meski dengan kewaspadaan penuh, tapi suara siulan tak teratur dari sela bibirnya sampai saat itu masih mengumandang, hal ini membuat Datuk Sipatoka merasa diremehkan. Suasana terasa sehening di pekuburan, sewaktu perlahan-lahan Datuk Sipatoka angkat kedua tangannya ke atas. Sesaat kemudian suara menggeledek keluar dari mulutnya. Serentak dengan itu kedua tangan dipukulkan ke depan, maka 2 larik sinar hitam pekat yang busuk dan menggidikkan menyambar ke arah Wiro sableng. Sewaktu Datuk Sipatoka memukul ke depan, Wiro juga telah memukulkan tangan kirinya. Sinar putih menyilaukan melesat ke depan sekaligus memblokir 2 sinar hitam. Terdengar letusan dahsyat yang membuat tempat itu bergetar hebat. Masing-masing pihak tersurut 5 langkah ke belakang. Sementara sinar putih dan sinar hitam masih kelihatan di udara, karena 2 orang yang bertempur masih belum turunkan tangan masing-masing. Maka 3 sinar itu laksana 3 ekor naga yang bergelung, berkelahi dan saling gempur dengan dahsyat. Masing-masing sudah keluarkan keringat dingin dan urat-urat leher menegang biru. Wiro membentak dan dorongkan lagi tangan kirinya. Tubuh Datuk Sipatoka terlihat mulai tergontai-gontai.
Setelah Wiro membentak lagi sampai beberapa kali, kini Datuk Sipatoka Laksana ditekan dinding baja. Dia mundur terus-menerus dan bertahan dengan sekuat tenaga. Ketika untuk kelima kalinya Wiro membentak lagi dan dorongkan kembali tangan kirinya, Datuk Sipatoka tak sanggup bertahan lebih lama. Tubuhnya terlempar sampai beberapa tombak. Sontak ilmu pukulan hawa nerakanya buyar dan lenyap. Sedangkan pukulan sinar matahari Wiro masih terus menyambar salah satu kakinya. Datuk Sipatoka meraung terguling-guling. Wiro tak mau memberi hati, maka tangan kanan yang kini ia gerakkan. Dan satu gelombang angin yang luar biasa hebatnya menyapu tubuh Datuk Sipatoka, membuat tubuh itu terguling-guling di halaman istana Sipatoka. Tangan dan kakinya tanggal dari persendiannya, sedang kepalanya hancur mengerikan. Itulah kehebatan ilmu pukulan Dewa Topan Menggusur Gunung yang telah dilepaskan Wiro Sableng tadi. Suasana yang hening menggidikkan itu dirobek oleh suara tertawa tua gila. Orang tua ini berdiri dari duduknya dan berkata, "Pertempuran hebat. Luar biasa sekali untuk disaksikan." Kemudian tua gila memandang berkeliling dan berseru, 40 perempuan-perempuan muda yang ada di luar istana harap segera masuk. Sesaat kemudian ke-40 pesuruh Datuk Sipatoka, yang terdiri dari perempuan-perempuan muda belia itu masuk ke dalam istana. Melihat kamrat mereka yang ada di dalam istana, yaitu sisa-sisa pembantu Datuk Sipatoka pada berlutut di lantai, maka ke-40 perempuan-perempuan ini pun berlutut pula di hadapan tua gila dan Wiro Sableng. Tua gila membentak dan menyuruh mereka untuk berdiri. Serempak semua orang itu berdiri. Sambil memandang pada semua yang hadir, tua gila mengingatkan akan pesan Datuk Sipatoka sebelumnya. Bahwa jika Datuk Sipatoka kalah, maka mereka semua harus berubah dan kembali ke jalan yang benar, selain itu mereka harus menghancurkan istana bejat ini. Jika di kemudian hari tua gila menemukan mereka mengulangi kejahatan seperti sebelumnya, maka ia tidak akan mengampuninya. Semua orang pun mengangguk dan segera melakukan apa yang diperintahkan tua gila. Tua gila berpaling pada pendekar 212, dan menyodorkan buku 1000 macam ilmu pengobatan yang kulitnya sudah robek. Ia pun berkata rupanya Wiro memang berjodoh dengan kitab ini. Wiro menerima kitab itu lalu menjura dan berterima kasih atas bantuan dari tua gila. Sesaat kemudian ketika dia angkat kepalanya, ternyata si orang tua sudah lenyap dari hadapannya. Hanya kumandang suara tertawanya saja yang terdengar di kejauhan. Wiro Sableng hela nafas dalam sambil garuk-garuk selangkangan. Dan cerita pun tamat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, yang berjudul Raja Rencong dari Utara. Salam 212.